Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu udah siap? Iya, Beb. Aku udah siap. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu udah siap? Iya, Beb. Sama, aku juga udah siap. BTW, baju kamu bagus banget. Kamu cantik pakai baju ini, Beb. Wah, makasih banyak, Beb. Beb, terus kalau aku cantik. Ya, kamu selalu cantik lah. Kalau baju kamu kan emang bagus-bagus. Iya, Beb. Ya udah, Beb. Kamu udah siap kan kalau nanti misalkan kita di interview? Insya Allah, Beb. Insya Allah udah siap. Kebetulan tadi malam udah belajar. Ya, belajarnya secara online sih, lihat tutorial di YouTube. Ya, gimana caranya bisa menjawab interview, ya pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan benar gitu. Aduh, Beb, kamu tuh sebenarnya nggak perlu cari-cari kayak gitu. Soalnya aku ada cara yang lebih menjanjikan. Ada cara yang lebih menjanjikan? Iya. Emangnya kamu punya cara apa, Beb? Pokoknya caranya ini akurat banget, Beb. Dan aku yakin pasti nanti kita berdua bakal bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Terus kita bakal keterima. Oh gitu. Iya, terus caranya gimana, Beb? Caranya itu, sebelum kita berangkat ke PT Aksana Jaya, kita harus datang ke perumahan Griya Kalibagor, Beb. Perumahan Griya Kalibagor, loh, kok bisa ke sana dulu, Beb? Iya, Beb, soalnya nih ya, kata pacar aku, di sana itu ada salah satu rumah manajer PT Aksana Jaya. Jadi kita harus ke sana dulu. Nanti, Beb, kita bakal dikasih tahu tuh sama Pak Manajer itu. Ya kisi-kisi nanti pertanyaannya gimana. Jadi kan nanti kita bakal gampang jawabnya dan otomatis kita bakal 100% keterima gitu, Beb. Tetapi kalau pakai kayak gitu kita nggak pakai cara yang fair dong. Kalau kayak gitu kan sama aja ya kita nggak profesional, Beb. Aduh, enggak, Beb. Jujur kita ya kan? Enggak lah, Beb. Ini tuh ya kekuatan orang dalam. Jadi kita ya punya ancang-ancang dulu gitu. Jadi aman, ini bukan curang, Beb. Nih. Kan kalau misalkan curang ya kita itu ya nyogok pakai uang gitu, suap. Ini kan kita enggak. Ini kita malah mau dibantu, mau dikasih tahu. Seharusnya kita bersyukur, Beb. Kita nggak kayak peserta-peserta yang lain. Iya sih. Cuma nggak dosa ya, Beb? Ya enggak lah, Beb. Ngapain dosa? Orang ini kita dibantu kok. Yaudah, yuk sekarang kita kesana aja biar nggak telat. Iya, Beb. Bentar. Kamu ngapain masih bawa bekal, Beb? Ini kan kita cuma mau interview. Kalau kamu lapar, nanti deh aku yang traktir, nggak usah bawa bekal. Enggak kok, Beb. Ini bekal bukan buat aku. Hah? Jadi aku itu udah dari kemarin ngasih makan pemulung. Jadi ya aku inisiatif. Gimana nggak tiap hari aja aku kasih dia makan. Ya hitung-hitung, walaupun aku cuma ngasih makannya pagi, tapi kan ya ada sedikit rezeki buat dia. Aduh, ya deh, Beb. Berarti ini kita mau nganterin ini juga? Iya, Beb. Tapi tenang aja kok. Jalannya searah. Beneran satu arah? Aku nggak mau ya kalau lewat jalan lain, nanti kita malah telat. Ya, Beb, aku tahu. Udah, tenang aja. Yaudah, cepet, Beb. Makasih ya, Beb, udah mau nganterin aku. Ya. Aduh, capek banget aku. Aku juga lapar lagi. Ya Allah. Aku istirahat aja di sini dulu. Aku udah nggak kuat. Malah perut aku sakit lagi. Ya Allah. Ternyata gini ya susahnya jadi orang susah. Aku gak nyangka banget bakal ngejalanin hidup yang seperti ini. Makan kekurangan, tidur gak nyenyak, mandi pun jarang, uang pun gak nentu dapatnya berapa. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kesabaran, ya Allah, agar bisa melalui ini semua. Aduh, jangan-jangan aku sekarang sakit umah ya. Kok nyeri banget perut aku. Ya Allah. Ini mungkin gara-gara aku nggak makan. Terus aku gimana ya? Kan aku nggak punya uang sama sekali. Kalau kayak gini, aku nanti bisa jatuh sakit kalau nggak makan. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku istirahat aja di sini dulu. Nanti kalau semisal tenaga aku sudah pulih dan perut aku ini udah nggak nyeri lagi, aku lanjut untuk cari barang bekas. Duh, aku tidur aja kali ya. Mobilnya Pak Agung kok gak ada ya? Apa jangan-jangan Pak Agung lagi keluar? Pak Agung padahal nyuruh ngumpul di sini. Gimana sih Pak Agung ini? Coba deh aku telepon dia. Iya Beb, ini orangnya. Mas, permisi. Loh, ini Mbak yang kemarin? Iya Mas, saya datang ke sini mau ngasih Mas sarapan. Hah? Oh, aduh Mbak, Mbak kok sampai repot-repot kayak gini sih Mbak? Saya nggak mau ngerepotin Mbaknya. Nggak apa-apa kok Mas, saya nggak merasa direpotin. Kebetulan setiap hari saya memang masak buat sarapan. Ini Mas. Iya Mbak, saya terima Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Mbak peduli banget sama saya. Kemarin saya sudah dikasih makan, sekarang malah dianterin sarapan lagi. Iya Mas, sama-sama. Udahlah Mas, lagian saya ngasihnya cuma sarapan, bukan dia makan pagi, siang, dan malam. Jadi Masnya nggak usah sampai bilang makasih kayak gitu. Ya udah, Masnya makan ya. Iya Mbak, sebentar lagi langsung saya makan Mbak. Soalnya saya sudah nyeri perut ini Mbak. Iya Mas, lebih baik Masnya segera makan aja biar perutnya juga ya sedikit enakan nanti. Iya Mbak. Beb, ayo jangan lama-lama. Iya Beb, ayo. Mbaknya ngomong-ngomong mau kemana? Kok pakaiannya rapi banget? Kebetulan saya ini mau interview pekerjaan Mas. Saya minta sambungan doanya ya Mas. Semoga saya diberi kelancaran dan ya moga-moga saya bisa diterima di perusahaan yang saya inginkan. Oh gitu. Iya ya Mbak, ya Mbak. Amin, amin. Semoga orang baik seperti Mbak ini bisa mendapatkan pekerjaan ya Mbak. Amin, amin ya Allah. Ya udah Mas, kalau kayak gitu saya juga takut terlambat. Saya pamit pergi dulu ya Mas sama teman saya. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Iya, iya, ayo Beb. Mari Mas. Iya. Ya Allah, baik banget Mbak itu. Peduli banget dengan orang seperti aku. Terima kasih ya Allah. Baru saja hambamu ini mengeluh tentang makanan, tapi engkau malah menyediakan rezeki lain. Terima kasih ya Allah. Ya udah deh, aku sekalian mau langsung makan aja biar nggak tambah sakit. Kok gak diangkat ya? Padahal nelpon sudah 5 kali. Apa jangan-jangan Pak Agung sudah jalan ke kantor? Loh, ini dia Pak Agung. Pagi Pak Agung. Pagi Jol. Kamu udah tadi? Ya lumayan Pak. Pak Agung dari mana? Barusan beli sarapan aku. Oh gitu Pak. Ini pacar kamu kemana? Kok gak datang? Iya Pak, pacar saya belum datang. Tapi saya sudah telepon pacar saya Pak. Katanya tadi mau jalan, ya mungkin masih jemput si Devi, Pak. Oh gitu ya, bagus deh. Tapi kamu udah bilang kan, kalau mereka sudah datang ke sini itu biar dapat pertanyaan dan juga jawaban tes interview. Iya Pak, saya sudah bilang semuanya kok. Oh bagus deh kalau gitu. Dan juga aku nanti bakal ngasih kejutan. Kejutan Pak? Iya. Apaan Pak? Ah kamu pengen tahu aja. Udahlah kamu telepon aja pacar kamu. Iya baik-baik Pak. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Mas Samsul. Iya Mbak Devi. Sayang, ini Bapak manajernya. Iya sayang, bener. Oh Pak, selamat pagi. Pagi. Nama saya Hikmah Pak. Selamat pagi Pak, nama saya Devi. Iya, nama saya Agung. Iya Pak Agung. Pak, maaf sebelumnya nih ya Pak. Saya katanya pacar saya disuruh ke sini. Katanya mau dikasih tahu kisi-kisi pertanyaan interviewnya sama Bapak. Apa itu betul ya Pak? Iya betul. Kalian berdua bakal saya kasih bocoran biar kalian nanti waktu interview tuh enak, lancar. Wah, alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Saya jadi nggak sabar deh Pak bisa keterima kerja di PT Aksana Jaya. Iya, udah tenang aja. Malahan kalian berdua ini bisa langsung diterima di perusahaan Aksana Jaya tanpa interview. Tapi ada syaratnya. Hah? Ada syaratnya Pak. Kalau boleh tahu syaratnya apa ya Pak? Terus Agung barusan kayaknya kode-kode deh. Gini ya Hikmah, aku manggil Hikmah aja biar kita itu lebih akrab. Iya Pak. Syaratnya tuh sangat gampang. Gini aja. Emang apaan Pak? Gimana ngomongnya ini? Udah ngomong aja Pak. Gini Hikmah, kalian berdua ini bisa langsung kerja. Tapi apa Pak? Tapi aku maunya Devi ini jadi pacar aku. Hah? Pak, tapi kebetulan banget Devi ini jomblo Pak, dia nggak punya pacar Pak. Apaan sih Hikmah? Serius kamu Hikmah? Iya Pak, serius Pak. Aduh, kalau kayak gini ceritanya ya teman saya pasti mau Pak. Apalagi kan Pak Agung ini manajer. Ya kan Beb, kamu mau kan? Kalau kayak gini kan enak ya kan? Kita sama-sama jomblo. Gini aja, kalian besok bisa langsung kerja. Tapi ya itu syaratnya. Pak Agung, Mbak Devi ini jadi pacar aku ya. Maaf ya Pak, saya memang berkepentingan sama Pak Agung. Saya memang kepingin banget, bisa dibilang PT Aksana Jaya itu perusahaan yang saya inginkan dari waktu saya zaman kuliah. Cuman kalau caranya seperti ini, kayaknya ini nggak profesional deh Pak. Saya rasa urusan pribadi ini ya nggak ada kaitannya sama urusan pekerjaan. Maaf ya Pak Agung, saya tahu jabatannya tinggi, tapi jangan jadikan ya jabatan Pak Agung ini ya sebagai ya mengambil kesempatan dalam sempit. Beb, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Bisa-bisanya kamu bilang Pak Manajer mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan gitu Beb, dia itu malah baik banget sama kamu. Devi, masa kamu nggak mau bersyukur sih disukain sama Bapak Manajer? Devi, enggak. Di luaran sana itu banyak orang yang mau kerja di perusahaan PT Aksana Jaya. Iya, saya tahu Pak, tapi mereka semua kan pasti dengan cara interview. Ya saya rasa kalau saya masuk PT Aksana Jaya hanya mendapatkannya ya dengan pacaran sama Pak Agung. Aduh, saya rasa itu bukan ya impian saya Pak. Kamu yakin ngomong kayak gitu, Devi? Meskipun kamu ngomong kayak gitu, kamu ini gimana ya? Soalnya gini Devi, di perusahaan aku itu kan perusahaan besar. Nah, jadi orang itu yang mau kerja di sana itu susah, Devi. Nah, ini ada tawaran, kamu langsung bisa diterima. Dan juga syaratnya gampang, tinggal kamu jadi pacar aku aja. Gampang kan? Nanti kamu langsung bisa diterima. Dan juga besok kamu langsung kerja sama Sigma. Gimana? Ya, tapi nggak bisa, Pak. Lagian, saya ini nggak ada perasaan sama Pak Agung. Masa iya saya ya menggadaikan perasaan saya hanya untuk saya mendapatkan pekerjaan? Loh, ini pekerjaan elit loh Devi, dan juga gajinya besar. Udahlah Devi, jalanin aja. Nanti kamu bakal punya perasaan sama aku, kan aku ini manajer. Gaji aku lebih besar daripada kamu, ya kan? Duh, apaan sih Pak? Maaf ya Pak Agung. Saya tahu Pak Agung ini punya jabatan di sana. Tapi kan belum tentu jabatan Pak Agung itu bisa bikin saya jatuh cinta. Iya, aku tahu Devi. Tapi kan aku ini manajer Devi. Aku ini dambaan para wanita-wanita. Seharusnya aku deketin kamu, kamu bersyukur. Iya Beb, ini tuh kesempatan emas buat kamu Beb. Aduh, udahlah Beb, terima aja. Kalau kamu nih ya, nanti nerima cintanya Pak Agung, kamu bukan cuman bahagia yang sedikit, tapi banyak Beb. Aduh. Satu nih ya, kamu keterima kerja. Dua, gajinya kamu lebih banyak. Terus tiga, kamu jadi calon istrinya orang kaya. Aduh Beb, maaf ya Beb, aku memang pingin banget kerja di PT Aksana Jaya, tapi nggak pakai cara kayak gini Beb. Ya aku maunya secara profesional, gimana aku datang ke sana, di interview mereka semuanya ya seperti Pak Agung melihat aku dan bisa menerima aku di PT Aksana Jaya. Lihat dari hasil ya IPK terakhir aku, terus TOEFL aku, Devi, gimana Devi, caranya aku diwawancarai, bukan masalah pribadi kayak gini Beb. Devi, tapi buat aku yang nggak profesional aja. Rasanya Pak Agung, kalau saya seperti ini, saya tuh menjual harga diri saya hanya demi pekerjaan, iya kan? Aduh. Enggak Beb, enggak sama sekali menjual diri kamu kok. Tapi aku itu suka sama kamu. Nah bener, tapi Dev, kalau kamu mengikuti prosedur, saingannya tuh banyak. Tuh. Kamu ini udah dikasih tawaran kayak gitu, seharusnya kamu terima aja. Ya, ya saya tahu. Saingan kamu ini berat-berat. Iya Pak, saya tahu. Tapi Pak, ya saya omongkan barusan, kalau saya kerja di PT Aksana Jaya, ya untuk menjadi pacar Pak Agung, sama aja kan, saya menjual harga diri saya. Lagian gini Pak, Pak Agung emangnya mau menjalani hubungan tapi perempuannya nggak cinta, hanya karena perempuannya mau bekerja di PT Aksana Jaya, jadi ya dia mau menerima Pak Agung. Emang Pak Agung mau? Iya, mau kok. Hah? Nanti kebelakangan bakal punya rasa sendiri. Aduh, Pak, berarti Pak Agung ini beneran tulus sama kamu. Buktinya aja, meskipun nanti kamu pacarnya terpaksa, dia tetap mau kan? Aduh, udah Pak Devi, terima aja. Nih mobilnya Pak Agung. Tuh kan Beb, dia punya mobil Beb, kurang apa lagi Beb? Sudah kerjaannya mapan, manajer, terus punya mobil, terus pasti gajinya gede ya kan? Ya tapi nggak gini juga Beb, aku kan udah bilang sama kamu, kalau pakai cara kayak gini, sama aja aku menjual harga diri aku. Udah sudah Pak, saya memang ada ada kepentingan sama Pak Agung, saya memang butuh sama Pak Agung karena nanti kan interview terakhir pasti ketemu Pak Agung. Ya gini aja deh Pak, ya urusan pribadi Pak, jangan disangkut pautkan sama pekerjaan ya Pak. Berarti kamu gak mau? Hah? Iya. Nerima tawaran aku? Ya kalau saya sih, saya nggak mau Pak. Oh, oke, kalau kayak gitu. Kalau kamu gak mau. Loh, kok marah Pak? Kamu gak usah kerja di perusahaan Aksana Jaya. Loh, tuh kan. Kamu tanpa tes interview, kamu ditolak. Loh, tuh kan. Pak, kok kayak gitu Pak? Pak, kan ini nggak ada urusannya sama interview saya, Pak. Beb, makanya kamu terima aja ini tawarannya Pak Agung biar kamu jadi pacarnya. Beb, ayolah Beb, ini kan nanti bukan cuma kamu doang yang diterima, aku juga diterima, Beb. Masa kamu nggak mau sih, Beb? Iya, Mbak Devi, mending terima aja. Bahaya kalau Pak Agung sudah marah. Aku bakal nanya satu kali lagi sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Beb, maaf ya Beb, aku nggak bisa membantu kamu banyak. Ya semoga aja kamu bisa keterima di interview tanpa harus ya menggadaikan aku. Pak, sekali lagi saya mau bilang sama Bapak, saya nggak bisa jadi pacar Bapak. Ya udah, kalau Bapak memang nggak mau menerima saya tanpa interview, saya nggak apa-apa kok Pak. Oke, baik kalau gitu, mending kau pergi dari sini sekarang. Dan juga kamu jangan pernah datang ke perusahaan Aksana Jaya. Kamu tanpa tes interview udah ditolak. Oh, Pak, baik Pak. Bapak nggak mau ngerayu Devi lagi Pak, biar mau Pak. Beb, ayolah Beb. Udah Beb, nggak apa-apa kok, mungkin ini memang bukan rezeki aku. Ya udah Beb, kamu lanjut aja interview ya. Aku mau pulang, nggak apa-apa aku jalan kaki. Maafin aku ya nggak bisa bantu banyak. Kamu mau kemana Beb? Aku mau pulang Beb, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Beb, Devi, Dev. Aku nggak bisa kayak gini nih. Ini udah keputusan yang tepat yang aku ambil. Aku nggak mau menggadaikan harga diri aku cuma bisa ya agar bisa dapat pekerjaan di PT Aksana Jaya. Lagian Pak Manajer itu nggak profesional banget sih. Wih, udah pulang. Aduh sayang, gimana ini? Pak, maaf nih ya Pak sebelumnya. Kan tadi katanya Pak Agung mau kasih kisi-kisi jawaban. Pak, tolong ya Pak, saya mohon kasih saya kisi-kisi pertanyaan interviewnya Pak. Iya Pak, tolong Pak, biar Hikmah ini diterima Pak. Udah gak perlu, kamu kan tadi udah mati-matian belain aku dan ngedukung aku sama sahabat kamu itu. Jadi aku tetap merekomendasikan kamu. Hah? Biar kamu itu bisa langsung kerja di perusahaan Aksana Jaya. Alhamdulillah, Pak, ini beneran Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya udah Cul, kamu gak usah kayak gitu. Pak, makasih ya Pak, makasih Pak. Iya, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Untung aja kamu tadi belain aku. Kalau enggak, bisa-bisa kamu ditolak juga. Oh iya Pak, soalnya saya juga seneng kalau misalkan sahabat saya pacaran sama Bapak. Soalnya kan kehidupannya pasti terjamin. Tapi Pak, maaf ya Pak, saya nanyanya lancang. Pak Agung kok bisa suka sama Devi? Kan kayaknya Pak Agung belum pernah ketemu sama Devi sama sekali. Udah, kemarin kan waktu kamu naruh lamaran, aku kelihatan. Terus aku nanya nih sama Samsul, Col itu siapa? Si Samsul bilang, katanya temennya kamu. Oh gitu ya Pak. Ya udahlah, gak usah pikirin si Devi itu. Mending kita langsung jalan ini. Iya Pak, iya Pak. Sabar Pak. Iya, sabar ya Pak. Yang cantik. Iya iya. Yaudah yuk. Mbak Devi, Mbak Devi dari mana? Saya dari rumah Mas. Saya mau ngasih makanan pagi buat Mas Danang. Ya Allah, makanan lagi Mbak. Duduk Mbak, duduk. Iya Mas, permisi ya. Iya. Ini Mas makanannya diterima ya. Kebetulan saya juga bawakan Mas air mineral. Aduh. Saya jadi gak enak Mbak sama Mbak Devi. Masa setiap hari Mbak Devi nganterin saya makanan Mbak? Ya emangnya kenapa Mas? Lagian ini kan memang inisiatif saya sendiri. Saya itu malah kepikiran kalau nggak ngasih Mas makanan. Ya Allah, makasih banyak ya Mbak. Mbak Devi ini sudah baik sama saya. Semoga kebaikan Mbak Devi ini selalu diberikan rezeki lain sama Allah. Iya Mas, amin, amin. Makasih ya Mas atas doa baiknya. Oh iya Mas, kita ini udah sering ketemu, tapi saya sendiri masih belum tahu Mas orang mana. Kalau boleh tahu, sebenarnya Mas ini orang mana sih? Saya ini sebenarnya orang Situbondo Mbak. Oh, orang Situbondo? Iya. Tapi kok bisa dari sini Mas? Ceritanya panjang Mbak Devi. Intinya saya ini di rumah ada masalah keluarga. Ya akhirnya saya kabur deh dari rumah. Ya untuk bertahan hidup saya ini jadi seperti ini Mbak, jadi pemulung. Berarti kalau kayak gitu sebelumnya Mas ini bukan pemulung ya? Iya bukan Mbak. Oh, pantesan selalu setiap saya kesini yang ngeliat itu karung Masnya ya selalu kosong. Apa jangan-jangan Mas ini nggak tahu ya caranya cari barang bekas di daerah sini? Atau Mas nggak tahu apa aja yang bisa dijual di barang bekas? Iya Mbak, benar. Kemarin aja saya ini sudah dapat 1 karung. Terus sampai pengepul malah ngetawain saya. Hah? Mbak, ngetawain? Emang yang Mas kasih apa? Saya ya cari sampah-sampah Mbak, plastik-plastik gitu. Cuman plastiknya itu bukan kayak ini Mbak, kayak bungkus-bungkus seperti ini, plastik kayak gini. Ya ampun Mas. Mas, saya ini memang juga bukan pemulung ya. Tapi setahu saya yang bisa dijual ya tempat air mineral. Terus ya kaleng-kaleng, iya, Kalau plastik kayak gini, ini sampah Mbak, nggak bisa diloakin. Iya makanya itu Mbak, saya itu diketawain Mbak. Kamu tukang pemulung baru ya, masa kamu nggak tahu? Ya cuman saya diem aja Mbak, yang namanya juga orang nggak tahu. Terus berarti kemarin Masnya nggak dapat uang sepeser pun dong? Enggak Mbak, nggak dapat. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Mbaknya gimana Mbak? Kemarin Mbak bilang katanya Mbak ini mau interview kerja. Ngomong-ngomong gimana? Lancar? Enggak Mas, interview saya nggak lancar. Soalnya belum apa-apa, saya ini udah ditolak. Loh, kok bisa Mbak? Emangnya ada apa Mbak? Kok tiba-tiba Mbak langsung ditolak? Ya, soalnya saya lebih memilih ya harga diri saya Mas daripada pekerjaan itu. Apa Mbak? Lebih memilih harga diri Mbak? Loh, emangnya kenapa Mbak? Ada apa? Jadi gini Mas, kemarin kan saya mau interview pekerjaan. Kebetulan pacar teman saya yang kemarin kesini itu udah bekerja di perusahaan itu. Iya. Dan kami disuruh datang ke rumah manajernya. Katanya kami kayak ya mau dikasih tahu lah nanti apa aja pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan pas waktu interview. Ya kayak kami berdua langsung mau lah Mas. Iya. Ya namanya juga dikasih kesempatan kayak gitu. Tapi udah sampai sana bukan itu Mas. Jadi manajernya itu menyatakan cinta sama saya Mas. Hah? Menyatakan cinta? Iya Mas. Jadi manajernya itu bilang kalau saya mau jadi pacar dia. Tanpa interview pun saya dan sahabat saya itu langsung diterima kerja di perusahaan itu. Loh. Kok kayak gitu prosedurnya? Loh, itu kok nggak etis banget Mbak? Ya iyalah Mas, sama aja dia kan membeli harga diri saya. Emangnya Mbak ini melamar pekerjaan di mana sih? Saya melamar pekerjaan di perusahaan elit sih Mas, di PT Aksana Jaya. Hah? Apa? Kenapa Mas? Kok Mas kayak kaget gitu? Masnya tahu ya sama PT Aksana Jaya? Iya, saya tahu Mbak. Jadi Mbak melamar pekerjaan di sana ya Mbak? Iya Mas. Ya udah, Mbak Devi sekarang ikut saya ya. Hah? Mau kemana Mas? Ya udah, Mbak ikut aja. Nanti Mbak tahu sendiri. Tenang aja. Ya. Iya, udah. Ya udah. Mbak, naik motornya Mbak ya? Iya, silakan. Mas. Mari Mbak. Iya, Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kevin, Pak Gogon, Pak Jack. Waalaikumsalam, selamat pagi Amsul. Pagi Pak. Iya Mbak, pagi. Oh iya, Pak Agung belum datang. Pak Agung belum datang Mas Amsul. Mungkin sebentar lagi sampai kok. Oh gitu, soalnya ini ada proposal yang harus Pak Agung tanda tangani dan harus Pak Agung koreksi, takutnya ada yang salah gitu. Oh gitu, iya. Ya udah Pak Samsul, tunggu aja. Mungkin Pak Agung sekarang ada di perjalanan. Iya Pak Kevin. Pak, kebetulan saya yang keterima kerja di sini dan hari ini hari pertama saya kerja. Pak, mohon bimbingannya ya Pak. Soalnya kan saya karyawan baru, jadi butuh banyak belajar. Iya Mbak. Sebelumnya selamat datang ya Mbak. Ya. Pak Kevin, saya mohon bimbingannya Pak Kevin, Pak Gogon, Pak Jack kepada pacar saya. Pak Agung udah datang. Pak Agung. Pagi Pak. Tumben telat Pak. Iya, barusan masih ada urusan. Oh ya, Kevin, Gogon dan juga Jack, kalian nanti kasih tahu Hikmah ya di mana ruangannya, dan juga kalau semisal Hikmah nggak tahu, kalian bimbing. Iya Pak Agung, siap Pak Agung, laksanakan. Bagus deh kalau kayak gitu. Oh iya, karyawan baru lainnya sudah datang atau gimana ini? Sudah Pak, kebetulan sudah saya kasih kerjaan di ruangannya masing-masing. Oh ya sudah deh, bagus kalau kayak gitu. Ya sudah, Kalian kembali ke ruangan masing-masing. Ini kan masih jam kerja. Iya Pak, iya, siap Pak. Siap. Laksanakan Pak. Tapi tunggu sebentar. Untuk proposal yang mau buat meeting ada di siapa ya? Ada di saya Pak. Oh, ini Pak. Ada di kamu Cul? Iya Pak. Tinggal tunggu tanda tangannya Pak Agung aja. Oh, tapi udah siap kan untuk dipresentasi? Sudah Pak, tinggal dikoreksi. Bos dah. Loh, Bos, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bos. Bos, kok datang ke sini ya? Terus sama si Devi lagi? Aku ada kepentingan sama kamu. Dan aku mau menanyakan tentang penolakan Mbak Devi ini untuk melamar kerja di sini. Kenapa? Masalah itu, Bos. Devi gak memenuhi syarat, Bos. Gak memenuhi syarat? Kamu yakin ngomong kayak gitu? Iya, yakin lah, Bos. Kan saya sendiri yang nguji karyawan baru, Bos. Jadi Devi ini gak memenuhi syarat, Bos. Pak Agung, Pak Agung bener dan yakin ngomong kayak gitu? Pak Agung, saya sudah tahu semuanya, Pak Agung. Sekarang Pak Agung tinggal jawab iya atau tidak. Saya mau bilang sama Pak, penolakan Mbak Devi di sini atas dasar Mbak Devi itu gak menerima cinta apa-apa. Apa bener? Enggak kok Pak. Bos, saya gak kayak gitu orangnya. Tanya aja sama yang lain. Penolakan Mbak Devi kerja di sini gara-gara Mbak Devi menolak cinta Pak Agung. 2 kali saya bilang iya atau tidak. Jawab! Iya Bos. Enggak Bos, maksud saya. Pak Agung kok panggil Bos sih? Ini tuh pemulung Pak. Pemulung yang waktu itu ditolong sama Devi, dikasih makan. Kok Bapak kayak cetak, kayak takut banget sama orang ini? Sayang, Bos Danang ini direktur perusahaan ini. Iya. Direktur? Iya sayang. Pak Agung, jawab dengan lantang. Apa benar yang dikatakan Mbak Devi itu? Iya Bos, saya minta maaf Bos. Astagfirullahaladzim Bos, tapi saya gak ada maksud kayak gitu kok. Pak Agung, berarti benar ya Pak Agung yang dikatakan banyak orang kalau kinerja kamu itu memang gak benar? Saya baru kali ini kok Bos. Apanya baru kali ini? Apa perlu saya mengumpulkan semua bukti? Kalau Pak Agung kinerjanya memang buruk di sini. Ya saya minta maaf Bos, karena saya ini jadi manajer ya saya minta ngontang Bos, tapi saya janji kok Bos, saya kedepannya gak kira kayak gitu. Kamu kalau sudah ketahuan kayak gini, kamu baru minta maaf? Iya. Dipikir Pak Agung, perusahaan ini saya yang merintis, bukan kamu. Kamu itu malah menyelewengkan jabatan yang diberikan sama saya. Iya Bos, saya minta maaf Bos. Astagfirullahaladzim Pak Agung, Pak Agung. Bos, saya janji kok Bos, saya gak kira ngulang. Udah, saya gak mau menerima maaf kamu. Dan saya tidak mau juga menerima janji kamu. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Apa? Bos. Dan untuk semua karyawan yang diterima di perusahaan ini, saya minta di tes interview ulang. Termasuk semuanya Bos. Saya nggak mau ya Bos, dan saya nggak yakin kalau karyawan yang diterima di sini itu dengan cara murni. Bos, saya pergi dari sini semua karyawan. Iya Bos. Bos, saya jangan. Dan kamu pergi Bos, tolong Bos, maafin saya Bos. Kamu nggak dengar? Pergi dari sini. Iya Bos. Ya Allah, aku apes banget hari ini ya. Malah aku kena batunya. Kok bisa sih Bos Danang kenal sama si Devi itu? Terus ini aku harus gimana? Sekarang aku udah dipecat. Masa aku mau bilang sama orang tua aku dipecat sih? Aduh ya Allah. Mas Danang kok nggak bilang kalau Mas Danang punya perusahaan ini? Maaf Pak. Kan tadi saya sudah bilang kalau sebenarnya saya ini orang kota, karena ada masalah keluarga saya akhirnya memilih kabur. Iya. Mbak Devi, saya ucapkan selamat. Mbak Devi bisa langsung diterima di perusahaan saya ini. Iya Pak, tapi saya nggak mau Pak. Ya saya maunya Pak Danang yang ya interview saya Pak. Kalau kayak gini, enggak Pak, saya nggak mau. Ini namanya nggak murni Pak. Loh. Sudah Mbak, ini salah satu bentuk terima kasih saya karena kebetulan Mbak Devi sama saya. Udahlah Mbak, ini pantas saya berikan sama Mbak Devi. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung pergi ke ruangan interview. Saya akan bilang sama karyawan di sini kalau orang yang diterima tamat tes itu adalah Mbak Devi saja. Kalau yang lain, saya interview lah. Loh. Tapi beneran ini Pak? Iya, Pak. Beneran. Selamat ya Mbak Devi. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak, akhirnya saya bisa kerja di PT Aksana Jaya. Makasih ya Pak. Lain kali Bapak jangan jadi pemulung lagi. Iya. Ya udah yuk, kita langsung ke tempat interview aja. Iya Pak. Selamat ya. Alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih.